Aduh. Life could be a dream. Life could be a dream. Hey, what's up guys? So hari ni aku akan share cara untuk luruskan rambut sendiri di rumah. Disclaimer, aku bukan professional. Aku nak share benda yang aku dah cuba sendiri. Aku rasa benda tu menjadi rambut macam aku ni kan. Sebelum ni rambut aku pendek lagi tau. Aku tanya harga dia berapa untuk rambut pendek. Sekarang RM20. Mahal baik. Of course, aku buat juga di kedai. Nak perhatikan betul-betul dia punya step by step process along the way tu. Inilah dia, aku akan share dengan korang. Check it out. Pertama yang kena ada adalah hair straightener. Hair straightener ni alat pelurus rambut atau orang Indonesia bilang catok. What? Ini brand Coco. Coco. Apa yang beza kat sini sebab dia ada 3 temperature yang berbeza lah. Nanti ikut kesesuaian rambut lah. Agak kalau pakai rendah dia tak ada kesan. So tingkatkan tahap kepanasan dia. So benda ni boleh beli kat Shopee. So sebelum beli tu check dulu review. Kriteria pemilihan dia ada 3. Satu, pastikan dia tu panas. Yang kedua, saiz dia panjang. Jangan korang beli terlampau besar. Sama balik. Yang kedua tadi, saiz dia lah. Jangan ambil sampai dia terlampau lebar. Dia punya lebar ni, jangan sampai nanti korang nak tarik, nak kepit rambut pun tak boleh. Yang ketiga, pastikan bila tekan tu dia sedap lah tekan. Kalau boleh pergi beli kat kedai, belilah. Tapi kalau nak beli kat Shopee, beli RM40, RM50 tu rasa sepatutnya okey lah. Benda ni is a good investment lah sebab boleh pakai lama, tak rosak pun. Item kedua yang korang kena ada adalah kit untuk luruskan rambut. Rambut yang aku excited sangat nak buat ni hari ni. Ini dia. Sebab so aku unboxing lah dalam dengan korang kan. Unboxing apa yang aku dapat kit untuk luruskan rambut. Okay, so ni aku beli kat Shopee. So korang boleh refer lah. Aku beli kat Shopee, harga dalam, tengoklah kat situ. Korang akan ada satu krim yang pertama untuk luruskan rambut. So yang kedua untuk neutralisekan balik lah rambut tu. Dan ini dia ada jenis-jenis lah. Kalau macam contoh aku beli brand Shiseido ni, dia ada yang H1, ada satu lagi N1 kot. Tengok type rambut lah. Kalau macam contoh rambut aku ni kategori yang resistant to natural hair lah. Kalau yang jenis soft tu aku rasa kena pakai yang N1. Dibekalkan jugalah bekas untuk krim tu diletakkan dan sapu. And then kita ada bagi klip rambut, ada penutup, macam-macam lah dia ni. Tak kisah. Satu lagi aku nak share, sebelum ni aku pakai ni ya, brand Matrix, Matrix Opti. Yang ni pun aku beli kat Shopee juga. Aku beli harga pun dalam RM50 macam tu. Tapi tak adalah dapat kit macam ni, cuma dapat dua ni. Yang ni okey, aku dah pakai selama ni, aku pakai ni, yang ni okey. Cuma kali ni aku rasa try Shiseido. Item yang ketiga adalah item untuk keringkan rambut. Kalau kat rumah tu ada hair dryer, pakai hair dryer lah. Tapi kalau tak ada hair dryer, pakai towel pun okey. Bersihkan rambut yang sedia ada. Sebabkan rambut kita yang asal ni, kalau kita pakai krim atau pakai gel, tak kisahlah, pasti dia akan ada sedikit kotoran. So kita kena shampoo bersih-bersih rambut tu. Jom aku pergi bersihkan dulu. Yang ni aku tak tunjuk lah. Aku pergi bersih dulu ya. Ciao. Dah mandi. So kalau tengokkan rambut aku masih basah lagi. Aku dah keringkan rambut aku. Aku rasa ni dalam 80-90% kering. Kita boleh apply krim yang pertama, iaitu H1. Sekarang sampai part yang paling orang takut, iaitu nak menggunakan iron. Benda ni tak ada susah mana. The idea is korang nak angkat rambut tu. Kalau boleh jangan tebal sangat. Kalau korang tangkap tebal sangat, nanti dia tak sekat. Aku suka buat daripada depan lah. Aku buat depan sini, rambut sini, rambut sini. Tu. Kalau rambut korang tu ke bawah, so tarik ke bawah lah. Maksudnya kalau macam ni kan, korang tarik ni, korang tarik ke bawah lah. Macam tu. Kalau korang nak tarik ke bawah. Tapi kalau macam aku suka rambut aku, aku tarik sebelah sana. So aku akan sepit, aku akan tarik ke arah sana. Nak tahu dia dah okey ke tak, dan aku contoh aku pakai sikit lagi. Aku akan try pakai sikit yang kasar dulu. Kalau aku tarik, tak ada yang macam usut atau sangkut, maksudnya dia dah clear.
biskuit. Krim yang kedua iaitu neutralizing cream. Function dia sebenarnya untuk balancekan baliklah pH rambut kita. Untuk krim yang kedua ni dia tak selama macam krim yang pertama tadi. Yang ni mungkin dalam 5 ke 10 minit